Hai, hari ni saya akan review Sansevieria pattern. Okay, so mungkin ada reclassification ETB ke, saya pun tak berapa pasti. Tapi nama lama dia pattern eh. So saya kekalkan dulu nama lama, nanti saya akan tulis di description. So dalam koleksi saya ada tiga bentuk eh. Sansevieria pattern ni. So saya mulakan dengan yang hadapan ni. Ni kita tengok low overview. Dia meninggi. Yang ini dia berputar-putar. Yang ni dia memanjang pula dia punya apa ni? Bentuk dia. Okay. So kita mulakan ni adalah tiga jenis Sansevieria pattern. So kita mulakan dengan yang ni dahulu. Okay, yang ni kita review ni lebih kurang panjang keseluruhan daripada hujung ke hujung dalam 8 cm, 8 ke 10 lah bergantung kepada ni. Okay, kita tengok form dia eh. Dia bentuk daripada bawah, dia naik atas. Dia keluar. Cuma yang ni je lah, dia sengit sikit. Tapi secara keseluruhan dia. Ni bucu ni. Kering eh. Kita tengok form dia. Daripada pandangan atas dia ada lekuk. Ni lekuk. Ni dalam pasu kecil eh. Apa ni? Dalam 5 inci kot ke 4 inci je. Okay. So ni adalah bentuk satu bentuk Sansevieria pattern. Okay, kita beralih yang kedua. Yang kedua ni berlekuk-lekuk. So saya pun tak pasti kenapa warna dia berbeza sedikit ni. Dia tak hijau solid. Mula saya ingat kan kurang nutrien, so saya dah ganti tanah. So dia macam tu juga. Mungkin warna dia, saya tak pasti dia radiation regatta ke apa ke. Tapi nampak yang ni cantik Saya suka yang macam ni sebab dia berputar-putar. Nampak ini bawah sekali, ni nombor dua, ni ke sini, ni ke belakang, ni ke depan ni. Ni anak dia. Mungkin anak dia pun berputar juga kalau kita asingkan ni. Ni pandangan dia. Saya rasa kalau saya square ni lah. Sebab dia orang kata pandangan sisi mana-mana pun dia cantik untuk Sansevieria pattern ni. So saya pusing ke tangan lah ni So dari segi saiz dia lebih kurang rasanya pergi ke 10 inci juga So sama pandangan daripada atas dia sama. Dia ada lekuk ataupun rulah. Ni adalah Sansevieria pattern. Okay, so kita tengok yang tebal daun dia juga nampak ni. Gemuk juga. Ni kalau pandangan ni. Okay, ni anak dia. Tunduk dia. Okay. Ni cantik ni berpusing. Okay, compare yang ni dia tumbuh meninggi je. Okay, yang ni, yang ni pun sama. Dia nampak dari ada different pandangan. Saya mungkin sekejap saya alihkan ni, takut jatuh sebab dia panjang. Okay, ni nampak ni panjang pula, makan space pula. Yang ni kalau sini nampak macam yang jenis ni kan. Tapi ni yang ada ni. Okay, kalau kita tengok depan pula berbeza. Ni
Nampak eh? Sini. Yang ni hasilkan macam ni. Okay. Oh. Yeah. Nampak macam merkah juga. Ah, Sansevieria. Patent. Eh, cantik eh. Sama juga. Yang ni pun ada rudah. Yang ni panjang lah eh. Lebih panjang daripada kanan ke kiri. Lebih panjang daripada 12 inci. Sampai sini 12. Sampai sini oh 24. 25, 26, 7. Ah, makan space ni eh. Nak adjust pun susah. Okay, tapi kalau mungkin kalau kita letak satu je, dia cantik lah. Eh, nampak. Menyelah. Eh, yang ni. Ni sini. Okay. Sama eh. Ni, macam saya kata. Okay, saya letak balik. Sekejap dia. Kalau nak letak dekat-dekat ni, kena kerja adjust sikit. Okay, saya letak mandi. Okay, ni adalah Sansevieria patens. Tiga jenis bentuk yang berbeza. Cantik kan? Ni mungkin kena ginikan sikit lah. Baru nampak. Okay. Cantik kan? Bye.